Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang aktivitas ya. Mudah-mudahan kami semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Hari ini saya mau ngasih resep daun kacang paprika muda ya. Ini daun kacang paprika muda udah tak cuci bersih ya, tadi tak rendam pakai garam selama 15 menit lalu aku cuci bersih ya. Nah, daun paprika bagus ya daunnya ya, daun paprika yang muda. Terus bumbunya saya mau simpel-simpel aja, ini nanti kebanyakan ya cabenya separuh aja, ini 5 biji nih secukupnya aja ya cabenya. Terus bawang putih secukupnya, bawang merah secukupnya. Terus saya tambah lagi sosis, ini sosis ayam ya, 2 biji. Terus bumbunya lagi saya mau kasih tepung ayam, sama tambahkan lagi gula putih ya. Mari kita saksikan gimana caranya kita memasak ya.
Udah siap dihidangkan masakan kita ya. Terima kasih yang udah hadir semuanya. Salam sukses semuanya ya. Nih, simple aja masakan kita ya hari ini ya. Sayur bersama sosis. Tuh kan, simple kan masakannya Dita. Bumbunya juga simpel-simpel aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda dan mbak-mbak yang sukanya masak ya. Tapi tolong dong jangan di subscribe itu iklannya Dita, biar Dita tambah semangat. Kalau nggak mau ketinggalan video-video Dita, jangan lupa ya bunyikan lonceng, like, komen ya, biar setiap hari Dita tambah semangat lagi kalau bikin video ya. Kalau masak ini masak hariannya Dita ya, setiap hari Dita masak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Cabenya masih utuh ya. Terima kasih yang udah hadir semuanya ya di video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semangat semuanya.